Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, berhubung dengan masalah mimpi di mana kita sering kali mendengar cerita orang yang bermimpi. Kadang-kadang terdapat mimpi yang menakutkan, kadang-kadang terbaliknya. Apakah pandangan Islam mengenai hal ini? Masalah yang pertama pada malam ini berkenaan dengan mimpi. Apa benda mimpi ni, apa kaitannya dengan hukum syarak? Jawabnya, sebenarnya perkara mimpi adalah merupakan permainan tidur dan sudah menjadi perkara biasa. Kadang-kadang apa yang dilakukan atau yang dipikirkan pada waktu siang hari mungkin boleh membawa terbawa-bawa ke dalam mimpi. Dan kadang-kadang kita tidak nafikan yang mimpi itu dari gangguan syaitan iblis sahaja. Boleh jadi juga di antara mimpi itu ada yang betul. Cuma kita saja yang tidak tahu mentakbirnya. Arti takbir ini menghuraikan maksudnya. Walau bagaimana pun perlu juga kita perhatikan dan lihat kepada bentuk dan jenis mimpi itu sendiri. Kalau mimpi itu mengandungi unsur kebaikan, maka tidaklah menjadi kesalahan kita mengikutinya. Kalau mimpi itu seolah-olah mengajak atau menyuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam, maka tak usahlah kita ambil kisah. Lebih-lebih lagi mengikutnya kerana itu sudah terang merupakan gangguan syaitan. Walaupun yang menyuruh di dalam mimpi itu ialah yang mendakwa dirinya sebagai Nabi ataupun Rasul. Baik, mimpi ni perkara yang dilihat setelah akal kita tertutup. Kalau nampak sebelum lagi akal tertutup, bukan mimpi nama dia. Akal tutup ni makna lena lah. Tidur tu makna lena. Ada tidur dok lena. Tidur dah. Tidur dah. Terletak. Lena dok. Dok lena. Maka tidak akan masuk mimpi. Neh. Kejar mata dok mesti lena. Neh. Ha. Dan celek dok mesti jaga. Ada orang tidur celek. Nak. Ha. Mata celek. Tidur dah. Neh. Ha. Untung tidur celek ni. Orang curi dok masuk. Kabak sekali tengok celek lagi. Turun mula. Kabak sekali lagi hitam tengok celek lagi. Pacarah celek. Kawan tu tidur dah. Ha. Jadi setelah hilang akal dengan sebab lena, maka kalau ada dilihat sesuatu, waktu orang panggil mimpi. Maka mimpi ni benda biasalah. Bukan pilih agama. Mana orang agama ni tak mimpi. Agama ni mimpi. Mimpi benda yang dikongsi oleh semua bangsa. Ada tabiat yang tidak semua bangsa ada. Eh? Ha. Mimpi ni bukan tabiat. Mimpi ni fitrah. Berlaku kepada manusia. Nah, orang Jepun ke, orang Mongolia ke, Filipina ke, neh, aha, berlaku mimpi. Neh, tak ada kata negeri ni tak mimpi, negeri ni saja mimpi. Neh, orang Islam tak mimpi, orang kafir mimpi dok. Neh, aha, dia biasa kepada manusia. Walaupun yang kita tengok tu kadang-kadang luar biasa. Neh, aha, tapi hakikat mimpi benda yang biasa. Macam kata bersing. Bersing ni tak ada bangsa yang tak bersing. Tapi ada tabiat manusia yang bangsa ni ada, bangsa ni tak ada. Bangsa ni tak ada, bangsa ni ada. Siapa tahu? Bagi contoh saya. Latoh. Latoh. Latoh ni bila dibuat kajian dua bangsa je latoh. Bangsa Melayu dengan Eskimo. Eh betul. Neh, ha, lera putih tak ada latoh. Nicaragua tak ada latoh. Neh, ha, bangsa Arab tak ada latoh. Neh, Melayu dengan Eskimo. Atau pelik, kok mana mari kita jadi ada hubungan dengan Eskimo. Nah, neh, dia duduk di negeri air batu,
Kita tak ada air batu, kita air batu kacang dia. ABC, faham tak? Ha. Asal bukan. Jadi bila hilang akal, baru kita nak, kalau kita lihat namanya mimpi. Kalau maknanya dalam jaga nampak sesuatu yang luar biasa, bukan mimpi. Bang, ha, dia banyak benda. Kadang-kadang ilham dia panggil. Dalam celik dia panggil ilham. Nampak, oh gini aku pasang tadi salah. Gini baru betul. Dia nampak gambaran. Dia pasang alat tadi, tak kena. Nah, ha, tiba-tiba mari ilham. Gini. Ha, itu bukan mimpi. Dia kena syarat lena dulu. Sama ada siang hari ataupun malang hari. Kerana dia tidak koik dengan malang. Neh, dia koik dengan lena. Dan mimpi ini tidak syarat. Maknanya bila tidur, tak mesti mimpi. Neh, cuma kalau mimpi, mesti tidur. Dan orang kata bermimpi di siang hari. Itu sungguh lah. Cuma buat kinayah, buat sindir cakap saja. Kalau kita tidur siang hari, mimpi tak? Neh, ajak tidur, Sopi, siang hari. Ajak mimpi. Ha, bermimpi di siang hari, itulah orangnya. Neh, ha. Jadi mimpi ini ulama-ulama kategorikan kepada tiga. Nampak? Tiga jenis sahaja. Yang ini apa yang kita tengok dalam tidur. Dipanggil ar-ru'yatu fil manam. Neh, ha, Arab panggil ru'yah fil manam. Maksudnya melihat di dalam tidur. Tidur ni makna lena. Yang pertama ar-ru'yatu salihah, iaitu mimpi yang benar. Nah, ha. Yang kedua ru'yah syaitan, mimpi syaitan. Yang ketiga igawang sahaja. Neh, ha. Ru'yatu salihah, mimpi yang soleh ni yang disebut sebagai ada takbir. Takbir ni tafsir lah. Dalam ilmu Quran dipanggil tafsir. Dalam ilmu fiqh dia atau hadis dia panggil syarah. Nah, dalam ilmu nahu dia panggil benda. Kalau nak huraikan. Kalau Quran dia panggil tafsir. Nah. Ha, kalau hadis dia panggil syarah. Orang panggil tafsir Sahih Muslim, tak ada. Syarah Sahih Muslim. Ha. Ha. Kalau dalam ilmu nahu, siapa tahu sini? I'rab. Faham? Fa'arabu mudariyan in ariya minuni taukidin. Maka mereka mengikrokkan. Nak akan pa'i mudarik. Nak. Daripada nun taukid. Maknanya menghuraikan ilmu nahu. Dalam ilmu mimpi, dia panggil takbir. Dia panggil ikrok. Dia panggil tafsir. Neh, cik takbir kali. Neh, takbir ke mana pula? Gawar takbir. JKA kan, takbir maknanya menghuraikan maksudnya. Maka takbir mimpi ni satu perkara yang susah. Kerana mimpi saja berjuta-juta peseng. Tengoklah Facebook kan. Ha ni mimpi kejar dia ular. Ha ni mimpi kejar dia anjing. Ha tu pula mimpi kejar anjing. Lari tu lari. Nah, macam-macam tu mimpi ayah dia mari. Mati dah ni dia pergi kat ayah dia pula. Jadi banyak masa. Nah, atas orang je macam-macam ragang. Jadi dia payah sebenarnya. Nah, dan takbir mimpi yang datang dalam hadis tak banyak. Tapi ada diriwayatkan. Nah, tak banyak. Nabi orang kalau mimpi gini, gini maksudnya. Nah, tak banyak. Ulama yang paling popular ataupun terkenal atau paling siqah dalam bab ilmu takbir mimpi. Siapa kenal? Dia sebut kali. Ibnu Sirin. Nah, kenapa dia jadi siqah? Jadi kuat kerana banyak hadis. Faham? Dia sandarannya kuat-kuat lalu dia. Nah, waktu kata tafsir Ibnu Kasir kuat. Pasal apa? Ada hadis. Tafsir dengan hadis. Tafsir Imam Qurtubi kuat tafsir itu. Kerana tafsir dengan hadis. Tak? Haa. Lalu cakap sandarannya Rasulullah gagah lalu. Nak? Haa. Kita sandaran dia boleh? Haa?
Bahan rambang. Sandorang. Nak tidak ragu. Ikut bahan rambang kali cekak. Nak sandorang. Haa. Maka ru'yatu salihah itu perkara-perkara yang baik yang kita lihat di dalam mimpi. Dia panggil mimpi salihah atau mimpi baik atau mimpi yang benar atau mimpi yang betul. Sama ada ada tabdik, takbir atau tak ada. Tapi dia tetap salihah. Contohnya mimpi semayang. Ha. Semayang ni benda baik tak? Ha, dia pun mimpi semayang. Mimpi baik tak? Mimpi baik. Mimpi pergi Mekah. Mimpi pergi ngaji, mimpi duduk selawat, mimpi berzikir, mimpi pergi ke polang tarekat. Benda baik belaka tu. Mimpi keluar berdakwah, mimpi perang sabir, mimpi jumpa ulama, mimpi jumpa nabi. Nah, ha, tu benda yang baik. Eh? Mimpi melawat orang sakit, mimpi sedekah, mimpi sembelih korban, benda yang baik belaka. Eh? Ha, jadi semua mimpi-mimpi yang baik terbagi dua pulak. Ada yang ada tafsirnya, ada yang tak ada tafsirannya. Nah, ha. Jadi kalau orang yang dah semayang, mimpi semayang, nampak lagi dia punya maksud. Dia tak mayang, dia mimpi dia semayang. Apa maksud dia? Allah nak suruh dia semayang. Ha, mudah je. Faham? Ha. Dah kalau orang yang semayang, lepas tu mimpi dah semayang, maknanya janganlah jadilah semayang. Gitu. Ha. Maknanya semayang adalah nikmat Allah. Sekarang pun boleh semayang, esok belum tentu pun boleh. Nampak tak? Ha, tu. Tu takbir mimpi, ilmu takbir mimpi. Nak. Nah. Dia pergi ke Mekah, dah nak kerja pagi petang. Turun pagi balik gelap, turun gelap balik ceroh. Nak. Ha, peti banyak berjata-jata. Tambuh pergi Mekah, dah mimpi pergi Mekah. Benda tanda dia. Allah nak suruh dia pergi Mekah. Ha? Mudah je. Jangan pusing kat lain pun tak. Oh, dah ajar pergi Mekah, dah mimpi pergi Mekah tanda. Nak nikah. Kau mana poloknya kau nak. Nak. Ha. Melainkan kadang-kadang tersirat. Dia nampak payah. Itu ha, bukan tugas kita nak takbir. Serah pada pegawai takbir. Ahli-ahli yang pandai. Nak. Ha. Itu mimpi solehah. Tak. Ha. Yang kedua, mimpi syaitan. Mimpi syaitan ni dua. Yang pertama nak mengubah hukum. Yang kedua nak menyusahkan manusia. Yang mengubah hukum ni mimpi mengatakan hukumnya minum arak halal. Jumpa dalam mimpi tu orang pakai jubah, pakai serban, janggut hijau teruk. Tak kata putih. Hijau teruk janggut. Nah, siap ubah manik di janggut ni. Nah, ha, pegang sebeh. Ratik semua. Lepas tu dia kabar, ni nak kabar patua baru. Mula hari ni, arak halal. Nampak? Ha, jadi, bila kita bangun, boleh minum dah arak ni. Pasal apa? Aku mimpi malang. Dia orang guna kabar. Sebab bapak pakai jubah, janggut hijau, mata bercahaya. Nak? Maka kena adu dulu dengan hukum syarak. Nampak? Innamal khamru. Ah, mula. Ah, eh? Allah kata haram tu mula dengan khamar dulu. Dalam hadis pula. Kullu muskirin. Kullu muskirin haramun. Tiap-tiap cecair yang memabukkan hukumnya haram. Jadi, tak kira mu jangan janggut hijau, janggut pink, tak kira. Neh, tak boleh menghalalkan yang haram. Faham lagi? Jadi, mimpi itu sudah nak mengubah hukum syarak. Mimpi solehah ke mimpi setan? Mimpi setan. Boleh tahu, sudah lah. Faham lagi? Itu ha, se mengubah hukum syarak. Ataupun dia tidak wajib dah mayang. Pas pun bangun tidur sekarang, tak wajib dah mayang. Nak? Ha, mengubah hukum syarak. Nak? Dan kan hadis kata lepas dipardukan lima waktu, Allah firman dalam hadis kursi, la yubaddalul qawlu, tidak boleh lagi dipinda selepas daripada ini. Maksudnya tetap dah lima rakaat, lima waktu semayang sehari semalam sampai kiamat. Maka jelas mimpi tadi setan. Ha. Nah, batu bila kita kena dengar ilmu, dengar hukum, dengar halal haram, baru kita boleh jatuh hukum. Takkan semua benda nak tanya ulama' belaka.
Nak, jadi kita biar geti je, Tek. Ni kau dah geti belakang ikut orang nak kabur. Orang kata boleh-boleh dah pulak. Dah boleh, dah boleh pulak. Tak, biarlah payah-payah je tanya ulama. Yang senang tanya kau. Nah, pasal apa? Pasal tak belajar punya pasal. Nah, kalau kira dengar pelik-pelik kata, semayang subuh boleh buat kau serka'ak. Nak, ikut pulak serka'ak pulak. Tak mau ikut, tengok hebat angkat tu guru. Ngajar duk tangin. Duk tangin teruhin ngajar. Duk kita kursi macam kita ni, biasa tak pelik. Ni duk tangin. Haa, terapung. Atuk anak murid kaya kat bawah tak ada tiang ni. Dari kapal subuh serka'ak, ikut pulak serka'ak. Pasal apa? Duk tangin bawah. Kabar-kabar dah jumpa dia tangin. Haa. Jadi kita boleh tahu lah tu jenis satu daripada mimpi syaitan nak mengubah hukum. Yang kedua, menyusahkan kita. Itu mimpi syaitan kau. Menyusah sama ada dengan sebab jadi kita lepas kita bangun jadi duka cita, kita jadi takut tang, kita jadi serba resah, kita tak senang duduk. Mimpi syaitan. Nak? Macam mimpi jumpa atu. Nak? Adik tak jumpa mimpi atu? Adik tak? Tak, Adik? Tak apa, Adik, mimpi jumpa atu. Adik tak? Atu bila? Atu? Atu bila? Tak dengar? Atu raya? Atu raya kat mana? Mana tahu atu raya? Air raya. Dah? Ada perut bawah? Dah? Muka macam perut. Kata orang Melayu, atu raya, besar bulu. Nak? Iblis belaka tu. Faham tak? Jadi alam nyata ni ada tak? Ada lah. Neh? Jadi kenyataan yang dilihat orang yang musyahadah tengok, macam perut, bulu, besar, tinggi. Nak? Ada rezim jumpa bukit-bukit. Neh? Iblis. Orang pun keluar atu raya. Tapi kau mana mari raya tak? Patut panggil atu beruk. Nak? Atu raya ni nyanyi lagu lama air raya. Bawa panggil atu raya tak? Kau mananya kona jadi macam beruk atu raya. Nak? Neh? Kali patut atu raya ni mananya hak? Hak hari raya tak? Main mengapi ke tu? Orang atu raya ni sabar. Neh? Kau anda nak panggil atu apa pun. Hakikatnya syaitan iblis. Makhluk Allah. Yang sangat lemah. Wujudnya dalam Quran. Cuma dalam Quran dak khabar atu raya. Khabar iblis, jin, syaitan, pelesik. Itu saja. Nak? Mang lagi, mang. Ajik nak mimpi atu. Dak ajik? Bak apa? Pasal mu atu dah. Dah. Pasal apa? Dak ajik mimpi. Mimpi biasa. Dah mimpi benda? Oh, puan je? Adalah. Kasar nobat pun. Takkan mimpi jumpa atu. Tak? Dia tak mesti jumpa atu. Ada orang mimpi jumpa benda lain. Tak? Macam-macam hal. Dia kata macam-macam peseng. Tak? Tu jenis mimpi atu. Jenis polong, putu anggah, pelesik, Dracula, vampire, blik, atu kopek. Hak saya lagi, kita jadi susah di dalam mimpi tu. Faham tak? Duduk terkurung dalam satu tempat, dok cakap nak cari kunci, dok leh nak buka, nak bebek kopi pintu, dok jumpa cari, siapa kat pintu rebah pula, tak ada tu. Faham tak? Jadi susah tak kita? Dia nak menyusahkan hati kita. Neh, tu mimpi kau. Neh? Jadi cuma Nabi pesan. Kalau mimpi yang baik, bila kita bangun, alhamdulillah, sekali puji bagimu ya Allah. Kata gitu. Nak? Kalau mimpi setan, a'udzubillah atau a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan sunat ludah 3 kali sebelah kiri. Tak payah bangun, sambil tidur pun boleh. Paling ke kiri, puh 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 3 utih atas dahi bini kita. Ha tak? Buka ludah sungguh, buat puh, puh, gitu. Tang, dulu masa kecil-kecil itu kan, nak, aje nak budak-budak. Dia main dalam rok apa semua, nak jadi bedang habis tubuh.
Nak, main dalam agok. Dulu budak-budak main main perang ah, masuk agok. Ang, agok sungguh. Napang-napang sungguh. Buah aku kayu. Tarik dengan ketok kepik bubuh aku. Bubuh buah. Nak, nembok. Itu kelebihan budak-budak dulu. Nah, ini nembok kok dalam skrin. Dengan mouse tak 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 tak. Nampak? Sama saja. Betul tak? Ada kelebihan pula. Nak. Ha. Dulu main kereta kau duduk dulu. Duduk cek dia tahun 80-an 7 lah main. Nak, kereta buat dengan kayu. Lori apa semua. No filter lori. Napih. Nak, masuk dalam dalam buah kayu. Pau tolak. Hak kelas lagi dua, dabar terus. Ada steering boleh kena. Kau. Habis dengan aico, itik sekati berapa ombo. Tolak eh. Nak, ha, tinggal ke rumah. Tengah hari baru balik. Tang peletung perlu. Nak. Ha, hal ini dalam skrin. Betul tak? PS3. Ni pospi. Ang. Ha, tak? Sama saja mainan. Eh? Kelebihan budak-budak dulu main sungguh. Benda kelebihan dia. Ada kelebihan. Dia ada kekurangan pula. Kelebihan dia, dia cergas. Dia sehat. Nak? Eh? Kekurangan dia, oh, nak cari pas dalam rok. Kau nak pergi mana-mana. Nak? Sari baru balik main. Eh? Kelebihan main dalam skrin pula. Ada depan mata sok mau rumah. Betul tak? Kekurangan dia benda? Tak sihat. Nak? Baru cekatan dua. Power 280 dah spek. Skrin yang mau duk tak? Nah. Maka kita ludah 3 kali ludah. Jadi budak-budak bila balik bedang ni, orang tua dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh 3 kali. Nak? Kata benda, tak tahu benda budak-budak itu, ikut saja. Rupanya ingat ke karuk amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, neh, kerana ada merah-merah pada tubuh ni 3 sebab. Yang pertama, tindakan yang balas dalam sarah tubuh badan manusia. Tak, neh. Yang kedua, ataupun diketik binatang-binatang bisa. Yang ketiga, gangguan jin. Tu saja. Tak? Jadi Nabi suruh baca 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim dan ludah 3 kali sebelah kiri. Supaya hilang duka cita dan syaitan pun lari tidak berjaya menyusahkan kita. Dia nak bila kita bangun tidur jadi takut. Tak? Jadi tak senang duduk. Jadi keluh kesah. Yang ketiga pula, igawang tidur. Deh, igawang tidur. Nampak dalam tidur tapi dia panggil igawang. Dia bukan mimpi yang soleh dan dia bukan mimpi setan. Neh, kategori yang ketiga. Dia panggil igawang sahaja. Apa benda igawang ni? Sesuatu perkara yang kita nampak selepas kita lena. Jam mata nampak lalu. Sebab apa nampak? Sebab sebelum tidur kita kerek sangat duk ingat ke benda tu. Contohnya, nak esok nak pergi makan angin. Neh, Kuala Lumpur. Nak, daripada paisa tadi dah ni, duduk berangan, esok dah. Dah lagi pergi Kuala Lumpur. Nak, rombongan ni, Tok Imam, Tok Bila, Kuala Berang. Nak, jadi duduk cakap, esok dah, pergi Kuala Lumpur. Nak, nak tidur tu, tengok lagi pada jenera. Nak, esok mana kalau pun tengok mana tinggi, tengok kelah. Kejang je, nampak dulu kalau pun. Faham tak? Pada apa? Banyak sangat duk ingat sebelum tidur. Dan biasa igawang ini bergerak kaki tangan. Nak, kita panggil ngiga. Faham tak? Ngiga. Neh? Esok nak nikah pukul 10 pagi. Faham tak? Dok rajin nikah esok ni, nak akad nikah ni. Malam ni guana? Boleh tidur tak? Mang? Tak boleh tidur setara hari. Itu abu masih nak nikah, malam nak nikah. Boleh tidur tak malam? Tak boleh duduk teringat tak?
Oh, teringatlah dengan obeh, sobeh. Faham tak? Duk main gitu saja. Nak? Dah malak ni lera, dah pasal tidur pukul 2. Pukul 12. Pukul 2 tak boleh nak tidur lagi. Duk teringat esok nak buat gana-gana-gana. Nak buat gana-gana-gana. Nak? Ha. Dah lihat akhir-akhir, dok gok juga pukul 3 baru terlena. Dok dah 5 minit lena, bunyi di mulut. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin. Ha, ya tu. Dia panggil ngiga. Faham? Ha, siap dengan tangan. Gini tangan. Nak? Ha, tu. Faham lagi? Tiga orang. Nak? Ha. Bagaimana pula dengan orang yang bermimpi melihat Nabi atau berbuah dengannya? Kita tidak nafikan kemungkinan ada orang yang tertentu mimpi demikian. Kalaulah benar dan betul seorang itu melihat Nabi yang menjelma dalam mimpi, alangkah bertuah dan baiknya orang itu, kerana syaitan kali-kali tidak boleh menyerupai dengan rupa Nabi Muhammad SAW. Ini amatlah tepat sekali bagaimana sabda Nabi yang berbunyi, Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu bi. Rawahu Ahmad an Anasin. Maksudnya, siapa yang mimpi melihat daku dalam tidur, maka sungguhnya ia benar-benar melihat akan daku. Sungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai dengan aku. Dalam hadis ini, Nabi terangkan boleh mimpi jumpa Nabi. Ada satu puak yang mengatakan tidak berlaku mimpi jumpa Nabi, tidak benar. Hadis inilah yang menjadi dalil bahawasanya boleh bermimpi jumpa Nabi. Faham? Kerana jelas dalam hadis ni Nabi kata man ra'ani fil manami, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani haqqo, maka dia melihat aku sebenarnya. Fa inna syaitan, dah kala-kala jumpa Nabi kerak selalu, fa inna syaitan la yatamassalu bi, syaitan tak boleh nak menyerupai aku. Dah lain pada Nabi, boleh jadi syaitan ngaku jadi Imam Ghazali dalam mimpi, jadi Syekh Junaid Baghdadi, jadi Imam Siri As-Saqati, tak, ha, jadi apa benda ni, imam-imam yang lain, jadi tok guru kita sendiri, jadi mak kita, jadi ayah kita, boleh berlaku. Nak, tapi rupa Nabi tak boleh. Neh, ha. Jadi siapa yang mimpi jumpa Nabi, ialah jumpa Nabi lah tu. Dan tu adalah nikmat-nikmat yang besar. Maka seharusnya bangun daripada mimpi jumpa Nabi, sujud syukur. Faham? Pasal ni pemberian. Pemberian ni dah macam bakat. Bakat tak boleh nak buat. Ilmu boleh dicari, bakat tak boleh. Asah boleh, ha? Faham tak? Nak mencari bakat boleh tak? Tak boleh. Melainkan mencari orang yang berbakat. Ha, tu boleh? Nak? Ilmu boleh. Bakat lain. Nak? Belajar melukis. Boleh belajar tak? Dalam sekolah ada. Nak? Kelas lukisan. Okey. Cikgu buah pisang depan sikap. Okey. Faham tak? Dalam banyak-banyak dalam kelas. 2-3 orang yang berbakat. Betul tak? Orang lain pisang macam senyor kah ketum. Waktu macam kereta labi pisang. Nah, jadi bakat tak boleh diajar. Faham lagi? Ha. Batu orang yang berbakat, maka dia kena bersyukur. Kerana bukan semua orang dapat. Makan nasi semua orang boleh. Minum air semua orang boleh. Nah, bakat tak semua orang boleh. Nah. Ha. Bakat benda mang, mung, bakat benda. Ha, hak orang lain tak apa boleh ha. Mu boleh. Nyanyi. Aduh. Kau dia lebih main aku. Jadi tak mau kalah tak mau. Tak apalah dia boleh nyanyi. Nah, anda pernah masuk pertandingan nyanyi? Tak aja yang kita orang kata awal ni bakat. Mendengar seorang eh, masih tak dah. Nah, ha. Nah, jadi berbakat ni maknanya dia buat orang kelih, orang iktirah berbakat. Neh?
Encik bangun nak suruh nyanyi sikit boleh? Pelawak gitu lah. Aduh lah. Jadi mimpi Nabi ni guana kok. Mimpi macam-macam lah. Cuma pokok pakarnya dalam mimpi tu Rasulullah. Sama ada Rasulullah cakap dengan dia, tegur dia, atau tengok saja, tak cakap langsung. Dia panggil mimpi jumpa Nabi. Tak mesti jabat salam, tak mesti peluk tiung, tak mesti Rasulullah tegur dia, macam-macam peseng. Ada mimpi jumpa Nabi, Nabi peluk dia. Ada mimpi jumpa Nabi, dia tiung tangan Nabi. Ada mimpi jumpa Nabi, dia jalan belakang Nabi. Ada mimpi jumpa Nabi, Nabi tengah cakap, dia pergi dengar ramai-ramai. Ada mimpi jumpa Nabi, Nabi buat haji. Dia cerita. Dan dia ikut bersama-sama. Nak? Haa. Ada mimpi jumpa Nabi, Nabi hanya lalu saja. Dia pun tanya, apa dia Rasulullah? Mimpi jumpa Nabi juga. Nak? Haa. Dan nak dapat ke mana mimpi jumpa Nabi? Haa. Kalau kita nak mengelakkan daripada fitnah dajjal, hafal 10 ayat daripada surah Al Al apa? Al-Baqi'ah. Ha? Dia ada petua dia. Al-Kahfi. Nak? Ha, Nabi khabar siapa yang hafal 10 permulaan surah Al-Kahfi, aman dari fitnah dajjal. Nak, tapi Nabi tak ada khabar siapa yang nak tengok aku dalam mimpi, baca ni tak ada. Faham? Jadi yang tahunya daripada orang-orang yang banyak mimpi jumpa Nabi. Jadi ulama-ulama, murid-murid pergi tanya atau pergi tengok amalan dia. Neh, apa yang kerek mimpi jumpa Nabi? Dia banyak berselawat. Ada seorang imam, dia mahir dalam ilmu nahu dan ilmu balaghah. Neh, ilmu nahu, ilmu balaghah, mana ilmu bahasa Arab. Nah, yang dia selalu mimpi jumpa Rasulullah. Rupanya dia banyak berselawat. Berpuluh-puluh ribu sehari. Nah, neh, gitu juga orang-orang lain. Neh, ada yang mimpi seminggu sekali jumpa Rasulullah. Tengok keadaan diri ni banyak berselawat. Nah, kita banyak dengar lagu. Tak boleh dah jumpa Rasulullah. Adat kata payahlah. Nah, banyak tengok drama. Nah, daripada TV 1 tambah TV 2. Nah, tu cerita ni pula. Neh, cerita dah sedap, relax dulu store. Facebook kejap, lagi cerita sedap. Tengok pula. Nah, habis gitu je masa. Baik tengok tafsir Quran. Nah, ada dengar lagu. Bekal tak boleh dengar. Nah, selagu dua sudah. Ha? Nah, buka tafsir Quran. Neh. Beli tafsir Quran, Hak Muktabar. Neh, hari ni tafsir Fatihah. Oh, gini, gini, gini. Nah, oh ada kerja, tutup. Dapat dah ilmu situ, sepotong. Nak, lagi ada kerja pula. Buka pula. Nak, lama-lama banyak yang kita tahu. Nak, walau bagaimana perlu diingat dan dipaham bahawa syaitan boleh menyerupai Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Kerana kalau syaitan menyerupai seorang lain lalu menjelma dalam mimpi seorang dan mendakwa ia sebagai Nabi, sedangkan kita sendiri tidak kenal bagaimana rupa Nabi. Jadi orang yang bermimpi melihat Nabi itu mungkin boleh jadi betul dan boleh jadi tidak. Yang biasa berlaku pada orang yang benar mimpi Nabi SAW ialah berlaku pertemuan itu pada zamannya. Keadaan sekeliling adalah pada zamannya. Akal, hati, perasaan orang itu sudah dibekalkan dengan pengenalan tersendiri, yang apabila bertemu dengan Nabi sudah dikenalinya macam sudah bertemu sebelumnya berkali-kali. Jadi macam mana kalau orang tu bukan Nabi, dia ingat Nabi? Nak, Nabi juga ke? Ulama jawab yang sahih sekali ialah sahabat-sahabat Nabi. Dia yang paling sahih mimpi jumpa Nabi kerana sahabat Nabi tu kawan dia. Dia sezaman. Dia tengok dah. Bang, jadi bila Nabi wafat, dia mimpi dalam tu nampak Nabi. Ya tu pasal dia kenal. Tubuhan gini, rambut gini, cakap gini. Adapun kita ada aja jumpa, maka belum tentu Rasulullah. Sebab tu ulama-ulama, untuk kita yang dok dang tengok Nabi ni, nak menceritakan
akan sifat ataupun perilaku tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab manaqib, nak menceritakan dengan detail. Nabi ni tingginya gini, dahinya gini, kening gini, rambutnya gini, tubuh gini, warna kulit gini. Betul tak? Macam-macam hadis tu ayat. Dah kita tak ngaji pun. Ngaji tak kita? Perihal sifat-sifat tubuh badan Nabi. Dah. Dia baca surat khabar. Nah, jadi bila mimpi Nabi lalu depan kita pun, dia tak kata Nabi ya. Tapi kalau kita ada pengetahuan dah, nak hadis-hadis tentang rupa Nabi, rambut Nabi, kening Nabi, apa nama, bila jumpa dalam mimpi, mari selalu teringat nak apa yang kita belajar tentang sifat-sifat Nabi. Kerana diri kita di dalam mimpi adalah diri kita di luar mimpi. Kita ni kalau nama Yusuf, kalau mimpi memang Yusuf lah. Nak, kita tak akan mimpi kita ni Yusuf bila mimpi kita jadi dalah. Dok, tu bukan mimpi. Tu mabuk lagi. Faham? Faham lagi? Neh? Kalau makna kita ni lelaki, mimpi kita sebagai lelaki lah, bukan perempuan. Kita juga. Lepas tu, dalam mimpi kita boleh ingat, kita ni kita. Lepas tu dalam mimpi kita ingat, benda tu benar. Rupanya mimpi. Mimpi jadi kaya ke je, Abu? Jadi, dalam mimpi nampak benda? Harta banyak. Lepas tu buat kan ni? Tinggal lah, Zuhur. Kan ambil? Ambil. Lepas tu dah kejut ada. Tak ada. Down ke mu? Alah. Tu mainan pula ke tu? Yang suruh. Itu kata. Itu kata dia kata hidup ini ibarat mimpi. Mimpi gitu sebenarnya ada tazkirah. Banyak orang mimpi gitu lah. Jumpa PT banyak sangat. Aku ada susah lah. Aku nak bekerja dah. Bila celek dah, mana PT ni tak ada. Nak khabar hidup kita tu mimpi lah. Ataupun mimpi kita tadi, hidup kita ni lah. Faham lagi? Tu tazkirah dia bagi. Bukan saja. Hidup mana? Lepas tu hidup ibarat mimpi. Betul tak? Faham tak? Sapi? Benda maksudnya? Faham. Ini contoh. Tak rok macam gua cikgu ni. Tadi kata faham. Bila kita faham, biar faham sungguh. Nak cerita ke orang pulak. Ini contoh saya. Hidup kita ni seperti mimpi. Tak lagi mana kau? Tak kena. Dalam mimpi kita cari tak harta? Tak. Dia ada di depan mata. Di dalam dunia kita cari. Mimpi tak perlu dicari. Dia akan datang. Orang puan bini lawa, pak, ada dah situ. Bukan dalam mimpi tu aku nak panjang cerita, nak cari orang puan, nak nikah lawa, cari, lama-lama jumpa juga. Tu bukan mimpi. Mimpi tu, pak, dia ada dah. Orang puan lawa, nikah dengan kita, faham? Dalam mimpi tu, pak, ada dah harta bertambung-tambung. Cuma balik ambil lori je. Nak pergi karuk. Bila ambil lori, tengok. JBJ bulok dah bulok dah. Guana bulok nak ambil harta ni. Faham dah, takut lambat ni. Faham korang? Gi tak ada dah. Itu mimpi. Bila dia alam nyata, dia ada tak depan mata harta? Tak, kena cari. Faham lagi? Lepas tu dia buat lagu. Di dalam tidur ku termimpi-mimpi. Tahu tak? Di dalam jaga ku tercari-cari. Dah boleh nak cari? Boleh. Lepas tu boleh bawa? Tak boleh bawa pula. Masuk dalam kubur. Mimpi tau? Tu mimpi. Nung datuk-datuk. Kita lah agak cetan, cak ayang. Nung agak kaya-kaya nu. Agak boleh projek besar-besar. Projek lebang.
Nah, oh, zapak jota ni, nah jota ni, bani ni, rumah sini, yang tanah sini. Mimpi tu. Kayak gini bawa, oh, saya nak kubur. Ada awak. Macam kita kau, bawa tamu-tamu lah mimpi. Berarti bangga ada kepeng. Kayak kebor dia, busuk kong. Banyaknya kita, tak? Ah, tanah tu, sengata. Tanah ni, benda besu. Tanah kijar. Kalau berang ni boleh pula, malok. Nah, ha, ni boleh kotrek baru pula awak keting tu dekat benda. Bebas juga. Lautan sirang. Faham tak? Ha, kayanya. Lepas tu awak rumah banglo tu 3 tekak, awak 5 orang 2 tekak. Nak? Ha, tu beli MSD pula kat sejuta harga. Allahu Rabbi. Banyaknya mimpi tu. Nak? Ha, sebanyak-banyak tu harta kejut kat gi dalam kubur. Ada tak MSD? Tak ada. Bangun tidur, kain kebor. Bangun daripada mimpi, kain kapang. Sama tak? Nah, sama tak? Faham? Hati dia pun suruh kita ambil iktibar. Tadi mu mimpi, mah banyak tambung-tambung. Tak tak? Nah, tapi kita dah ambil iktibar. Bila kejut tidur, tengok mah tak ada. Tidur mula, yang mimpi kali lagi. Tak nak juga. Nak? Nak kali lagi mimpi tak mah tu? Tak lah lah. JKK congok duduk. Nak? Ha. Berhubung dengan doa, apakah perlu dan pentingnya kita berdoa menurut Islam? Wallahu a'lam. Tengok soalan. Ha. Soalan pertama, masa sujud guna kedudukan kaki kena rapatkan ke atau kena renggang? Jawabnya, Nabi meletakkan kaki tidak diluaskan. Tidaklah diukur dengan 3 cm, 3 meter dan sebagainya. Nah, Nabi tidak meluaskan kaki ketika tidur. Ketika sujud tu saja. Maka setengah ulama kata sunat merapatkan kaki. Nah, ketika sujud. Dan setengah ulama mengatakan hendaklah disujud itu dengan qadar sejengkal. Ada pun perempuan, maka hendaklah dirapat dengan keadaan itu mastur, iaitu menutup. Nak? Ha. Soalan seterusnya, masa takbir wajib taim mayang, kalau sebut Allah sah tak? Jawabnya kalau Allah tak sah. Malaikat dia tak boleh sebut A. Faham? Ha. Allah. Nah, ha, tak boleh. Malaikat dia tak boleh sebut A. Nah, ha. Kita boleh sebut A. Nah, aku mari ya. Aku nak pergi ni. Nampak? Ha. Ah, boleh. Nak aku jadi Allah tak sah. Kan ini dia mengubah maksud. Ha. Ha. Apa hukum letak gambar arwah? Bergantung kepada gambar tu sendiri. Kalau mengaibkan arwah tak boleh. Saya mimpi seorang pakcik jubah putih pakai serbang. Pakai tokat ada sayap. Macam malaikat mau. Dia suruh saya berubah jadi baik. Dia khabar dia akan jemput lagi saya lepas 100 hari. Saya mimpi pakcik tu dalam 3 minggu berturut-turut. Adakah tanda kematian sebab dia ajak saya pergi tempat cerah? Dia nak bawa saya. Lepas 2 minggu saya tak mimpi dah. Minta tolong explain. Ha. Orang dia ni nak berubah. Nak berubah maknanya, biasa kalau sebut nak berubah, nak jadi baik lah. Jarang orang baik tu nak berubah, nak jadi jahat pula. Nak, kemudian ada pakcik tu ajak pergi tempat cerah. Nak, hidayah lah tu. Supaya ikut jalan agama. Faham tak? Ha, mudah je lah. Ha. Hukum bagi nama manusia pada haiwan. Boleh? Cuma tak boleh menyebabkan jadi aib kepada orang. Adapun jika tidak aib kepada orang, maka semua nama-nama boleh. Melainkan nama-nama yang mulia. Nama Allah, Asma' Husna, nama Nabi,
nama malaikat, nama para sahabat, nama wali-wali yang dihormati syarak, maka tidak boleh. Nampak tak? Ha. Ada pun nama bukan nama Nabi, macam nama awang. Ada apa? Beruk nama awang. Faham tak? Ha. Kalau bangun subuh lewat tapi tak sengaja lah, adakah sah niat kita? Adakah solat kita macam biasa? Atau kena qada? Jawabnya, kalau dah habis waktu subuh, iaitu naik tari, dah qada namanya. Kalau ada dalam waktu lagi, tak naik kita tari, tak payah niat qada, tunai lah tu. Ha. Dua-dua kena buat, membangun nak habis waktu ke, habis dah waktu kena buat belaka. Saya bukan orang kaya, tapi saya selalu sedekah untuk surau masjid. Bersih masjid dan kadang-kala jadi imam atau bidal terjun je di surau serta bantu agama. Sikit sebanyak yang mampu. Saya selalu berdoa murah rezeki. Tapi apa yang terjadi, hidup dan rezeki saya menjadi semakin sempit. Apakah ini balasan daripada Allah atau Allah nak menguji saya? Apakah amalan yang patut dilakukan untuk mengelakkan seksa kubur? Jadi, bila kita buat baik, buat kebajikan tapi rezeki kita sempit, dia ada dua keadaan. Yang pertama, ada kita buat satu kesalahan, contoh, yang kita tak perasan. Nah, ada kita berdosa dengan orang ke? Ada kita tak tegur siapa dengan memutuskan silaturahim dalam keadaan tak sedar. Tapi kita baik dah. Nak buat kebajikan, surah sama. Tapi kita terlupa, kita putus silaturahim. Contohnya, dengan pok dara kita ke? Maka orang yang memutus silaturahim ini sempit rezekinya. Nah, itu satu contoh. Mungkin, bukan mesti. Ataupun dia ni tak ada buat kesalahan, maka Allah nak beri kebaikan kepada dia selepas daripada dia melalui ujian. Itu saja. Neh. Kemudian pula amalan-amalan banyak sangatlah yang melepaskan daripada seksa kubur. Neh. Banyakkan amalan. Kita jaga solat yang fardu, perkara-perkara fardu, dan lazimkan membaca Quran di waktu malam. Nah, atau banyak bersedekah. Neh. Ataupun melepas orang yang ke dalam kesusahan. Neh. Dia kepi tak ada piti. Nah, kita pun beri piti ke dia. Ambil guna nilah, tak sepalah. Ada piti bayar, tak ada sudahlah. Nah, dia dalam kesusahan. Maka Allah akan lepaskan kita ketika kita susah, selepas daripada kita mati, iaitu pada hari kiamat. Kiamat bermula dengan kematian. Faham tak? Sebab hadis yang bermunyi, Nabi bersabda, barang siapa yang melepaskan nak akan satu kesusahan saudaranya, neh, Allah akan lepaskan dia kesusahan pada hari kiamat, neh. Jadi umum, apa jua jenis orang susah, dia tolong biar jadi lepas masalah orang. Masalah kemiskinan ke, masalah nak tak tolong buat benda ke, dia batu. Supaya orang tu terlepas daripada suatu benda yang menyusahkan, maka Allah akan lepas dia pula daripada suatu benda yang dia susah, tapi bukan dalam dunia. Ulama kata, kalau kata bukan dalam dunia, bermula di alam barzah. Nak? Apakah orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta pusaka pada anak isterinya? Jawabnya, tak boleh skeping lah. Tidak wajib hukumnya mati meninggalkan harta. Cuma sunat. Sunat kita mati dalam keadaan meninggalkan, tak, sekurang-kurangnya sedikit, tak, habuan dunia untuk anak isteri kita. Bukan wajib. Ketika baca Fatihah dalam mayang tiba-tiba bersing, adakah wajib diulang balik Fatihah itu? Tak payah. Walaupun banyak kali, melainkan sampai putus nazam Fatihah. Contoh, Maliki yaumiddin, acing bersing, tak putus walak. Boleh sambung Iyyaka na'budu. Tapi kalau bersing yang berterusan,
sehingga daripada Fatihah yang di hadapan dengan Fatihah yang di belakang sudah terlalu jauh. Tak, maka ulama kata hendaklah diulang semula daripada awal. Neh, ha dia gitu. Saya selalu beri makan 3 ekor kucing yang sama mari rumah saya. Saya pada kucing tu bukan saya punya. Sekarang kucing tu terlalu lepak rumah tangga. Saya tak mau balik dah. Perkara ini sudah berlaku 3 bulan. Apa kononnya saya beri makan kucing yang bukan kepunyaan saya ini. Kucing yang tak ada tuan mana-mana mari rumah kita, kita beri makan. Dan akhirnya duduk rumah kita. Tak kira duduk luar, tak apa dah duduk rumah kita panggil. Jadi hukum dia ke mana? Hukumnya, Nabi kata barang siapa yang memberi makan akan satu hayawan yang ada perut, maka satu pahala sedekah. Sekali dia makan, satu pahala sedekah. Nak? Ha. Batu banyak orang yang dengan sebab makan menatang saja, dia dah terlepas daripada azab kubur. Dengan sebab we makan ke natang je, maka dia dapat masuk syurga Allah. Kita makan nasi kedai kopi, nasi lemak, nasi berani, nasi minyak pagi-pagi yok. Nasi benda lagi, nasi kabu, nasi benar, nasi kuning, nasi kunyit. Nak? Haa, tu lauk ayam goreng ni, ayam kapung ni, ayam bandar. Nak? Haa. Apa salahnya beli kepuk sebatang, 50 sen? Nak? Nampak ada kucing sakar, ui ke dia. Boleh pahala tak kita? Boleh pahala dan hapus dosa. Nak? Haa. Dok kita. Piti 800 lah kau cek. Nak? Kalau kita beli nasi bukus-bukus makan mama dia, basak awak kita. Dok kau. Kau kaya tu. Dok juga. Tengok pada janggut, serung. Nampak tak? Tengok pada pakar jubah, serung. Kedekuk nak mampu. Nah, apa salah sekali kita pergi makan kedai, sekali kita pergi ke kucing kat kaki kita. Murah rezeki, cerah kubur. Nah, ha. Makan natang. Jadi budak ni boleh pahala banyak. Dia pergi makan gitu. Soalan seterusnya. Ketika berjemaah, selama manakah seorang itu dikira masih bersama imam? Sebelum daripada imam keluar atau sebelum daripada makmum keluar. Jadi kalau imam sudah keluar, assalamualaikum warahmatullahi, dia sudah bersendirian. Bila dia bersendirian, boleh orang buat dia imam pula. Atau dia yang sudah keluar, imam tak keluar lagi, dia nak kerah, nak terberok, dia pergi salang dulu, boleh. Dapat tayak akhir, nak berok ketik-ketik, faham tak? Jadi perhabiskan hak rukun saja, salam dulu daripada imam dengan niat mufarakah. Jadi setakat tu dia bersama imam. Sama ada imam keluar dulu atau makmum keluar dulu. Bagaimana pergerakan besar yang membatalkan sembahyang? Pergerakan besar ni sekali seperti melompat. Nak, dia nak pergi ke depan, kata imam, dia lompat terus. Nampak tak? Macam macam Tony Jaa, cung musing berbawa jatuh kata imam pula. Huduh ke jenis dia panggil. Nak? Maka walaupun satu langkah, maka hukumnya batal semayang dia. Tapi kalau orang tolak, dia rebah, tak batal. Neh? Orang nak berlari, budak-budak main berlari kejar-kejar, tengah di tengah rokok. Nak? Budak pun tolak dia, dia pun rebah. Dia bangun balik, tak batal. Nah, melainkan kata ulama, rebah yang berpanjangan. Rebah gluling batin nungginyo. Ah tu rosak habis mayang. Ndak? Ha. Tu bisa diganu. Rebah saja, rebah paham dah. Kalau rebah rebah siapa glolek, gluling. Rebah gluling no. Nah, kalau gluling dua kali ke atas, gluling batin. Nah, patu pada tumpung go naik tak atas pula kaki muka tak kelata nungginyo. Faham dak? Ha. Bahasa KL dia kat situ. Ha? Rebah bergeluling bantin tungging kelapa. Ada? Ada. Jadi dah jadi dadak dadak dadak. Dak terganu kau. Nak. Ha.
Anak saudara semayang Zuhur 4 rakaat tanpa niat jamak dengan Asar. Selesai dengan Zuhur, saya suruh dia semayang Asar jamak dengan Zuhur, sah ke tak? Tak sah. Kita mayang dalam musafir, kita mayang Zuhur waktu Zuhur, tak niat jamak dengan Asar. Lepas salam, tak boleh semayang Asar. Kerana syarat sah nak semayang Asar dalam waktu Zuhur, mestilah niat nak jamak di dalam semayang yang pertama. Sama ada niat dalam takbir atau dalam semayang selagi belum salam. Faham tak ni? Sunat niat dalam takbir Zuhur. Allah aku mayang pada Zuhur jamak dengan Asar. Tapi kalau kita tak niat dalam Zuhur, dalam takbir, dalam semayang pun boleh. Contohnya sebelum salam, tayat akhir. Tadi semayang Zuhur, niat Zuhur aja. Allah aku semayang pada Zuhur. Tak ada Asar tak? Sebelum salam fil alami innaka hamidum majid, dalam hati nak jamak dengan Asar. Maka lepas salam boleh mayang Asar. Ingat tak? Ha. Soalan seterusnya. Saya solat gari isa jamak. Asalnya saya niat jamak takhir. Kok tak sepak siapa tepat tu untuk berhenti solat jamak takding. Bila siapa di tepat untuk solat, saya tak pasti. Dah masuk isyak ke dok lagi. Saya terus solat jamak maghrib isyak tanpa sebut takding atau takhir. Selesai solat wajib, saya solat witir satu rakaat tanpa tahu yang waktu isyak dah masuk atau tidak. Sah ke dok solat witir saya itu? Jawabnya solat jamak tadi sah, solat witir tak sah. Faham tak? Haa. Nak salat witir mesti masuk waktu isyak dulu. Faham tak? Dan mesti kita salat isyak dulu. Adapun salat jamak takhir atau takdim, kita semayang di pertengahan, kita tak niat jamak takhir atau takdim, niat jamak saja, memang ada ulama mengatakan tak sah. Kerana mesti kena kata takdim. Neh? Setengah ulama kata, aku semayang jamak, mayang pardu asar Zuhur, jamak takdim asar. Atau aku jamak takdim asar kepada Zuhur. Nak, tengah lama dia terperinci gitu. Tapi, kalau kita rakung banyakkan dari pandangan-pandangan, mudah saja. Aku semayang pada Zuhur, jamak dengan asar. Aku semayang pada asar, jamak dengan Zuhur. Aku semayang pada garis, jamak dengan isa. Faham? Ha. Jadi, semayang jamak dia tadi, dia tak sebut takhir atau takding, sah dah. Tapi, tak tahu masuk ke dak lagi isa, maka, dak sah semayang. Witir. Soalan seterusnya. Dosa tak kala baca doa lepas seruan azam? Saya dah ingat doa tu. Kalau dah ingat, nak baca gana? Ha, dia tanya, dia lepas orang azam, orang baca doa? Tak. Doa lepas azam. Dia tak baca dosa tak? Jawabnya tak dosa. Kerana baca doa lepas azam, sunat. Siapa yang sengaja tinggal, makruh. Kerana fadilatnya sangat besar. Kemudian pula, dah kalau kita dah ingat nak baca gua ni, dah ingat memang dah nak baca gana-gana pun. Dah, ada benda dah ingat. Ha. Malaikat mu tulis. Nah, tulis buah di rumah, buah di pejabat mu, buah depan laptop mu. Nah, bila dengar orang bang, tengok situ dulu. Masuk 2 bulan, dah ayah tengok dah, memang ingat dalam ingatan. Nah, ha. Kenapa orang yang solat pun disediakan neraka weh? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Ha, neh neraka we untuk orang-orang yang semayang. Orang guana, orang yang bila masuk waktu asar baru nak mayang Zuhur, masuk waktu garib baru nak mayang asar, mayang juga. Ha, tu maknanya dia diazab dalam neraka bukan kerana semayang, kerana melambatkan sampai keluar waktu semayang. Masa orang bang subuh, dia dengar dah. Malah tidur dulu lah. Sekarang aku 8:30 baru semayang. Neraka weh. Tu maksud dia. Neh? Ha. Kawan saya kata masa buang air besar seluar kena letak atas kepala. Kalau tak, setan ambil najis tu letak atas kepala kita. Dan kita boleh tengok najis atas pada kita tu di padang mahsyar nanti. Betul tak? Hmm. Tak betul kawanmu ni. Hmm. Kena cabut seluar berok buat atas pada seluar. Faham tak? Kalau ada memang disebut dalam hadis. Tak ada hadis pun ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh dalam bab adab qadal hajat. Banyak dah kitab-kitab fiqh besar-besar tentang qadal hajat tak sebut pun benda ni. Yang ada sebut perkara yang diperkhilafkan oleh ulama. Sunat tutup kepala masa masuk tandas.
Hak tu ada, tapi bukan ijma', berlaku perselisihan. Faham? Kerana tidak disebut dalam hadis. Hanya amalan setengah sahabat dan salafus soleh. Ada pun suruh letak seluar, kalau tidak setan berok atas kepala, hak tu tak ada nas. Neh, mugi ikut kata orang ni. Muncul kawan dia suruh letak seluar, boleh tangkir. Kalau kawan dia kata suruh letak beldi atas kepala, mah nak kena junjung tu, balik awal mu. Ketika saya uzur seminggu, suami saya sudah tidak tahan. Boleh tak suami saya beronani? Berdosa tak? Janggut Nabi SAW panjang mana? Disebut dalam kitab-kitab hadis, janggut Nabi ini panjang. Neh? Haa. Bila sebut panjang, janggut pendek, orang Arab ni janggut pendek segenggam. Faham tak? Neh? Kerana segenggam ini diamalkan oleh banyak ulama-ulama mujtahid. Neh? Adapun yang lebih daripada segenggam seperti Sayyidina Ali radhiyallahu an dan sahabat-sahabat yang seumpama. Dah kita ke mana? Kita orang Melayu ni jenis janggut tak banyak. Nah, jadi hukum janggut ni sebenarnya dia tidak statik. Pasal apa? Pasal bukan semua orang ada janggut. Nah, adapun jenis arak, jenis janggut. Jenis arak, jenis ceceng, jenis turki. Nah, jenis Melayu ni janggut juga. Neh. Janggut bawah dagu saja je. Nah. Cuma siapa yang berjanggut, maka sunat dia simpang janggut. Simpang qada mana tak ada ijma'. Buka dalam kitab bab lihiyah, kitab bab janggut ada kata sedikit sudah dikira sunnah. Sedikit lagu mana wallahu a'lam. Sikit je simpang dikira sunnah dah. Ada pendapat gitu. Ada yang mengatakan dia segenggam afdal sunnah, sekurang-kurang sunnah. Tak ada masalah sebalah bab ni. Nah. Suami uzur. Suami uzur lah. Isteri uzur. Aku bengong tadi. Isteri uzur seminggu. Suami tak tahan nak dah. Suami nak beronani, berdosa ke dah? Siapa tanya ni? Nah. Siapa tanya? Kilat tanya. jawabnya boleh dengan tangan isteri. Faham lagi? Dah. Nang yang onani yang dimaksudkan bila diitlakkan onani, nikah dengan tangan yang haram ni tangan sendiri. Tangan isteri boleh. Bahkan bukan tangan saja, segala benda dia buat boleh. Melainkan ketika uzur farak. Dubur tak nanti uzur, tak boleh sama. Dulu kini selamanya. Farak ketika uzur sahaja. Faham lagi? Sebelum mandi. Selepas mandi baru halal. Maka ketika period ni, halal menggunakan segala anggota isteri yang selain daripada dua hak disebut tadi. Faham lagi? Dah? Banyaklah boleh yang kira ni seorang diri bodoh. Sebab apa pula? Tak? Benda halal ada kan? Nak? Tangan isteri boleh. Tiok boleh. Nak? Buah tasmi isteri lapak jirik. Tak boleh kau pandang belaka lah. Tak? Benda halal. Ganyih dengan dagu boleh. Boleh belaka. Makan nyek dengan lutut. Betul tak? Dah? Ini dia buat dengan tangan dia boleh. Tak boleh. Isteri guna tangan isteri tak boleh. Suami guna tangan suami tak boleh. Tapi isteri guna tangan suami boleh tak? Boleh? Nak? Isteri suruh suami buat dengan tangan suami boleh tak? Boleh kan? Dengan kepala suami boleh. Mana konyuh? Bukan konyuh gitu. Kau pandamu lepas tu nikah. Faham tak? Jeng malam ni. Apakah adab berdoa yang betul dan sunnah termasuk dengan tangan dan kaki? Baik, adab-adab berdoa yang dimaksudkan dengan adab ini perkara sunnah. Yang pertama dalam keadaan bersuci. Yang kedua mengadap kiblat.
Yang ketiga, afdal dalam keadaan duduk. Walau bagaimanapun hak duduk ni, ada setengah ulama' dia bakang. Kerana Nabi juga ada berdoa dalam diri. Faham? Ha, jadi boleh. Dan yang afdal lagi di dalam masjid. Faham tak lagi? Itu adab-adab. Syarat lain pula. Syarat berdoa taklah minta perkara yang halal. Taklah ikhlas. Itu syarat. Adab lain nak. Dan kalau tak ada wuduk, boleh berdoa. Adab yang baik berada dalam. Ada dalam keadaan ada wuduk. Bapa ramai orang masa rokok dia tengok kaki dia, tak tengok tempat sujud. Jadi rokok tengok kaki ni orang yang lalai. Termasuk yang tanya ni, dia pergi tengok pula orang lain rokok tengok di mana. Dia lalai kok. Tahu tak? Dia tak tengok tempat sujud. Neh, dia pergi tengok orang lain. Loh, tengok kaki. Orang kafir masuk Islam belajar betul-betul. Kita orang Islam dah buat gitu, buat apa gitu? Dia ginilah. Masa kita duduk dengan mak ayah kita, kita kerja dah anak-anak. Dah. Ayah, piti 5,000 nak beli RZ? Beli. Tahu tak? Susah dah anak? Dah, pergi tunjuk je. Ya, sehari hari jadi nak jang, 500? Beli. Susah dah anak cari piti? Nak, dia jaga tak barang? Dah jaga lah. Tang dia pula tak duduk dengan mak ayah dah, dia cari sendiri pula, dia sayang tak? Dia sayang tak harta tu? Sayang pasal payah nak boleh 5,000 boh. Merak depan dah sini 6 tahun sini tak boleh saja lagi. Nak? Jadi bila dapat free, dia tak cakna. Bila beli sungguh-sungguh dari piti ripong, jaga molek. Gitulah sokmo fitrah manusia. Nak? Orang kafir masuk Islam siapa? Jadi ustaz. Siapa pandai Quran dan sebagainya. Kita orang Islam dah. Nak? Alik betul pun dah ingat. Siapa kat lam alik dah baliu tu bik. Nak? Soalan seterusnya. Apa hukum jika saya tahu yang dia tunang orang tapi saya masih mesej dengan dia? Dalam masa yang sama saya nak buat dia sebagai isteri. Mesej pun sebagai kawan je ustaz. Cadangan ustaz gua nak cari lain ke? Pasal kenang kerja sama. Lama dah kenang. Tahu-tahu tunang orang. Jawabnya, tunang orang kita boleh berhubung. Kerana tiada larangan. Berhubung yang diharuskan syarak. Seperti hak kerja, hak keduniaan yang diharuskan syarak. Yang tak boleh, ajak dia berkahwin dengan kita. Tu dia panggil meminang. Kan Nabi kata, la yahillu, tiada halal. Tiada halal tu haram lah. Iaitu, memotong pinangan orang lain. Tak boleh. Haram. Dan kalau kita pergi rapat tunang orang, kita nikah sah tak? Sah. Faham? Tapi perbuatan itu berdosa. Neh? Jawabnya, orang tua kata, bunga bukan sekuntum. Nampak? Neh? Dah tunang orang dah, jangan libat dalam soal rumah tangga atau hal yang berkait dengan nikah. Hal lain boleh. Hal benda? Hal nega. Boleh kan? Walau tunang bini orang boleh lagi. Nak? Hal nega. Nak? Bukan hal nak nikah. Sayang, kasih, seronok gitu gini, benda yang sama saja. Ya, kita lama dah kenal dia. Oh, kasih dengan saksi, kasih sangat. Dah, mudah jumpa dia orang lain. Menjumpa orang lain, mukasih kata pula. Betul tak? Sebab itulah Allah jadikan kita berulang-ulang benda yang sama. Tapi tempat yang berlainan, perkara yang berlainan. Contoh, makanan. Dulu kasih sebayang, si lemak. Ini dah, si agang. Faham tak? Masa berahi si lemak tu, ajak si agang, tak pun nak pergi. Betul tak? Pasal apa? Berahi si lemak. Dalam ni, si agang, ajak si lemak. Main si lemak, bah. Dah mah, dia bila si agang, bah. Nak contoh maknanya berubah-ubah. Nak, maka kalau kita aku sayang sangat Allah, perahnya memang sekejap je. Mungkin kenal kau puan lain pula, hak ni pula. Kaji lah gitu mang. Nah, mencintai seorang wanita pernah. Nah, kata gana ke dia. Nampak cantik sekali.
awak ni paling cantik di dunia ini. Kata gitu tak? Pasal apa? Pasal dia sayang ke kita. Lepas tu dia tak bodoh kita. Kita jumpa orang lain pula. Kita kata hak tu pula paling cantik dalam dunia. Hak manusia ni. Dulu hak kubang parik, mu kata hak tu paling cantik. Ni awet baru kubang kura, hak ni pula paling cantik. Hak manusia, hak tu lah manusia. Faham lagi? Dia susah-susah lah. Nak? Soalan yang terakhir pada malam ini, ada baki lebih kurang 800 soalan. apa tu? Tunggu, bertambah-tambah lagi. Allah, berapa siang kau orang tanya. Tak ada masa dah. Adakah sah seseorang itu merancang menjadi Cina buta supaya dapat menikah balik dengan bekas isterinya? Lama tak dengar Cina buta. Eh? Cina buta ni gelaran orang Melayu. Adapun dalam kitab-kitab hadis disebut masuk bab tahlil. Eh? Bab tahlil. Bukan tahlil hak tujuh malam ah, bahan paung tu tahlil makan kedara hak tu. Tahlil dalam bab nikah ni gang-gang. Eh? Kipas. Iaitu menghalalkan akan isteri tersebut kepada suami yang dulu. Itu panggil tahlil. Faham? Terhalam yelam tahlilum. Menghalalkan. Nampak? Kalau sebab tahlil dengan ha. Ni lah. Hak la ilaha illallah. Itu dengan ha. Tahlilun. Jadi bila seorang perempuan dia telah bercerai 3 kali sama ada sekali lapah ataupun masa yang berlainang tapi 3 kali, maka tak boleh lagi nak baik sebagai suami isteri dengan suami dulu. Hak tu kena faham tu. Kerana nikah yang cerai yang boleh rajak hanya 2 kali saja. Orang lelaki ada berapa cerai? Berapa kali cerai? Abu, orang lelaki berapa kali cerai boleh? 3 ke 3? 3. 3 tu 2 boleh rajak, 1 tak boleh rajak. Ingat baik. Semua kali 3. 2 tak boleh rajak, 1 tak boleh. Hati Allah kata Al-Quran, at-talaku marratani, dan talak itu 2. Mana pula 2? Tak faham. Yang kata 3 yang boleh rajak. Faham lagi? Lepas pada dia summa talaqaha fa in talaqaha, lepas pada tu kalau dia menceraikan lagi akan isterinya 2 dia dah jadi berapa? Fala tahillu lahu min ba'li hatta tankiha zaujan ghairah. Faham tak? Lepas 2 kali cerai pula kali lagi, maka tiada lagi isteri ini halal bagi suaminya yang dahulu. Nampak tak? Sehinggalah isteri ini berkahwin dengan suami yang lain. Langsung suruh faham sini buta ni. Nak? Faham ni lu basic. Nak? Mana kalau 2 kali cerai boleh rajak tak? Boleh rajak. Ada tak masalah Cina buta? Tak ada lah. Pasal boleh nikah lagi semula. Dalam edah rajak, habis edah nikah semula. Tapi 3 talak dah. Nak? Sama ada dalam edah ke habis edah ke, tak boleh rajak, tak boleh nikah. Nak? Habis. Dia panggil Ba'ing. Ba'ing Kubra. Nak? Maka, fala tahillu lahu, tiada halal ini janda baginya, bagi suami. Tak halal dah. Hatta malaikat nak halal boleh nikah mula. Tangkiha isteri ini, janda ni, nikah dengan siapa? Zaujan ghairahu. Menikah dengan suami lain. Nampak? Suami lain ni akan jadi kes Cina buta.
Belum lagi dak kabar Cina buta situ. Maknanya bila kita cerah 3 kali tolak dengan isteri kita, kita nak rajak tak boleh, kita nak nikah semula pun tak boleh. Raja tukang akad nikah pun tak boleh. Nah, mari ulama usah akad nikah pun tak boleh. Nah, isteri kita ni kena nikah dengan lelaki lain. Lepas nikah dengan lelaki lain baru boleh nikah dengan kita semula. Faham? Jadi bak Cina buta sini mari. Kalau dia nikah ni dia pakak dengan orang lelaki lain, suruh nikah dengan bini dia, patut cerai nikah dia pula, maka jadilah lelaki ni Cina buta. Kalau tak pakak, ada jodoh, pas cerai kita nikah dengan orang lain pula. JKK. Bang, bukan pakak, bukan Cina buta. Nampak ke? Cina buta hanya wujud pada masalah suami kedua pakak. Sama ada pakak dengan tok tua, atau pakak dengan janda, atau pakak dengan lelaki, atau pakak belaka, baru dia panggil Cina buta. Faham tak kan? Neh? Kalau tak pakak bukan Cina buta. Cuma nak tahu sah ke tak, kalau dalam akad ada sebut, tak sah sisi mazhab Syafi'i. Kalau dalam akad tak sebut, sah dalam mazhab Syafi'i, tapi kena laknat pasal ada pakat tang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Benda ni. Pengumuman sekejap. Sumbangan bagi menyambung sesi pembelajaran Universiti Sains Teknologi Sana'a di Yaman. Jadi siapa yang nak beri sumbangan, bubuh dulu ni. Ada tong di luar kat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.